Sure.
Dan sebenarnya Karu Zaman akan bekerja di Karu. Ayu masih lagi letak dia status sebagai perjam di Karu. Dia akan berdepan dengan perjam dari Thailand, yaitu Kanawat. Langkah pun ada. Dino dari Thailand yang dibawa mereka. Yang kedua, tapi disimpan terlebih dahulu. Tiga servis dari mereka berdepan dengan Abandungnya di seberang sana. Dia mengasap jarak Karu Zaman untuk mendapatkan mata yang pertama. Ya, awak tengok. Tengok apa yang berlaku. Waktu boleh bersuara. Satu poin kat situ. Terus servis jam. Sasaran satu yang melakukan penyelesaian. Kali ini dia sekali lagi dicari Karu Zaman. Satu tes yang dilakukan cuba diselamatkan oleh Zulusti. Rusia. Pukul maklumat. Kalau saya nak tengok, Zalek dia akan mengarahkan submisi ke mana. Dan saya lakukan itu dia. Daripada tiga, mereka dapat dua. Silakan Jerry. Okey, Zalek antara ketua muda yang berpotensi. Tiga servis yang dilakukan ke arah Karu Zaman. Dua menghasilkan mata. Kesilapan yang tidak jelas. Kat sini tak boleh, tak boleh cakap bagi dalam masa pengalaman. Jadi yang kita tahu dia memang serasi dengan lontaran-lontaran yang dilakukan. Dan blocking yang pertama dapat dihasilkan oleh Karu Zaman untuk menggagalkan pasar tanah Kurikot. Karu Zaman hanya memutup di bahagian bawah sahaja. Tepat dari bunyi itu. Dia memang cari Sarawak tapi kalau pergi dia keluar. Bola yang agak jauh untuk keluar daripada gelandang. Sasaran satu yang dicari tetapi itu adalah sasaran negatif satu. Jadi, lebih sikit. Lagi yang benar. Lagi yang betul di situ. Mereka. Slot yang dilakukan, bola tinggi untuk Karu Zaman, bola dalam, ditujukan ke baseline. Upaya yang cantik daripada Bonfis Bohar memudahkan Karu Zaman untuk melakukan perjaman di barisan belakang gagang. Jaya dikutip di situ lagi oleh
kita melihat aksi yang sedikit bersahaja dari Chai Rosli untuk melakukan bola pertama. Ya. Terbit ke sasaran Iman. Tepat ke arah kaki kiri Syahid. Namun percaya. Tapi dibantu di situ oleh Syahir Rosli. Disamakan sedikit dikit. Alright, really baik. Kalau Zaman meminta bola di luar sedikit. Mokris bijak ke situ. Sebab umpanannya adalah dia keluarkan bola dari kawasan tengah gelangga. Ya, itu adalah kelebihan Mokris Borhan. Dia sudah nampak di mana Zahir Malikan akan melakukan hadangan. Dan beliau menghantar bola ke dalam untuk memudahkan kerugangan melakukan kejaman. Adik, tengok ni kan. Kalau kena lauk dia, tak tahulah. Kau nak salah kau orang pula. Oi, Hairul. Oh, that's it. Bijak di situ. Sekali kena memvariasikan ya, pukulan servis ke apa saja. Dan kita dapat lihat di sini. Wah, oh, paku bagi tu semuanya. Sepik drop yang begitu pendek. Satu bola hidup. Kecil kena kejar sikit. Hidup sama sekali hidupkan. Bola terkena jaring. Kat sini pujian harus diberikan kepada pemain-pemain dan pelatih.
Dan sini pula sedikit kesilapan daripada Tanawan. Teragak-agak. Dan rejak kasih rejak pada habis. Dan sekarang ini ada dua pemain yang mengalami kesilapan. Saja. Right. Sudah pasti dia tidak mahu terlepas aksi mendebarkan ini. Mana-mana pemain tanyalah. Yang ada disaksikan ratusan dan peminat sukan dalam dewan ini bersama dengan tuan yang terutama lawanan tim yang pertama. Bahkanlah di situ dari Jai Rosdi. Kali kedua dia fail dalam servisnya. Dia cuba untuk melakukan servis ke arah sasaran tujuh. Mungkin melakukan yang agak ke belakang. Menyusahkan beliau untuk melakukan servis. Sama servis yang ke 17. Dibawa untuk bermain dalam acara antara regu. Baru zaman gagal sedikit dalam usianya melakukan blocking sebentar tadi. Tanawa berbanding dengan Rosa. Waktunya dibasan juga sama. Tapi dari segi ketinggian, Rosa lagi tinggi lah. Ya, saya nampak. Ya. Dan saya lihat bukulah daripada Tanawa ini agak dia mengambil bola di sebelah tepi. Okay. Bukan yang dipertahankan. Itu yang menyebabkan kenapa bukulah yang agak mudah. Alright. Oh, sayang. Bola keluar. Khairul Zaman mencuba libasan gunung kali yang pertama dalam game ini. Dan lain kita lihat sekali. Apakah dia bersedia untuk libasan gunung yang diumpan oleh Muklis? Jadi apa yang saya lihat, dan kalau zaman hanya cuba untuk meletakkan bola di belakang badan Tanawan sebenarnya, tetapi sayang bola tersebut terbiar keluar. Tidak untuk saya Rosdi. Baru zaman dapat diselamatkan. Clearance masih lagi dalam pemain tidak. Barek dan juga Zulusi. Kedua-duanya mencuba. Kita tak dapat pergi jauh lagi sebab kedudukan mata sedang terikat.
Buka servisnya dan akhirnya digagal. Blok yang telah dikepek. Mungkin dari sini balikan yang akan sudah sampai meninggalkan dari balikan. Satu rejaman dari Tekong yang sama sekali menyukarkan tarikh mereka di situ. Dengan batu ketasaran lima di mana servis ke arah kaki bukan dominan meninggalkan tarikh mereka untuk mengambil bola pertama. Tadi sengaja berlaku sedikit kesiluan untuk menentukan apakah bola masuk ataupun keluar, tapi tak pula kita dah berbuat untuk menyaksikan ketika ini perbincangan orang Melaka berkabar. Cukup meriah, meriah, meriah. Lepang lagi, apa lagi? Saudara Khairul Anwar Ibrahim, Anais Koyo, selaku ketujuh latih. Dia dapat barisan pemain-pemain yang berpengalaman untuk mengendalikan regunya di bawah sampai ke peringkat separuh akhir. Semalam antara game yang terbaik yang dapat dihasilkan oleh regu Melaka sepanjang pertandingan ini. Jadi,